Kami dari Rongarua. Kami berasal dari kota Jogja. Perasaan kami sebelum manggung itu campur aduk ya, seperti nasi liwet ya. Jadi ada senangnya, ada groginya juga. Cuman tujuan kami memang untuk menghibur penonton. Semoga bisa tercapai tujuan kami. Kita persiapan cuma berdoa, terus tidur ya. Bukan, persiapan ya, pasti. Ya pastinya kan latihan tiap hari lah ya, biar mencapai nanti. Iya. Kalau saya ada latihan khusus. Iya. Push up 50 kali. Siap. yang pastinya kita selalu berdoa setiap hari. Oh iya, benar. Ya. Karena berdoa itu yang paling utama. Haleluya. Cek mic. Selamat malam Ponorogo. Wah, kebanyakan anak muda harusnya lebih ceria lagi ya. Gue mau lihat lagi suaranya gitu ya. Mau lihat yang merasa tinggal di Ponorogo, mana suaranya? Banyak yang dari kota lain ya, berarti ini sisanya ya. Gak apa-apa. Kita dari Rongarua akan menghibur Anda semua sekitar 10 jam. Oh enggak, satu lagu ya. Pengennya sih dua lagu, cuman enggak ada satu lagu aja gitu ya. Makasih mas. Lagu ini yang akan kita bawa simpel banget. Kalian semua juga pada tahu lagunya. Jadi gua harap yang mempunyai kisah cinta yang mungkin gebetan lu gak peduli sama lu. Wes. Ada gak? Gua sih doang, gua doang. Berarti ya kasihan banget gue ya. Oke langsung aja. Rongarua. Yo. Thank you.
tepukan buat Tito dong. Iya, untuk selanjutnya nih. Siapa? Ada Bang Richard di bass. Semoga, tapi sambil sketching asik. Semoga cewek-cewek di sini masih jomblo suka sama gue gitu, aduh. Karena gue jomblo udah sekitar 2 hari yang lalu, enggak ya. Come on, Bang Richard. Badan saya yang tidak muda gitu ya, jadi agak sedikit. Apain? Yang masih jomblo angkat tangan, jangan ya ntar malu-maluin diri sendiri. Wah ada yang angkat tangan di situ. Coba mas, kalau mas terus terus untuk kejar cewek itu, gak ada yang mustahil mainnya nggak? Mungkin dia belum cinta sama mas, tapi abis itu kita nggak tahu kan? Bener gak? Yang setiap dapat jodoh hari ini mata suaranya coba dong. Wah, mas yang depan ini ya, dia mau nyalain rokok, gue pengen gitu. Yang penting gue dapet jodoh dulu gitu. Nyanyi bareng mau gak? Harus mau dong. Mau yang di atas gitu, yang ada di jalan. Yuk, kita yang bareng. Di atas sana tuh, halo. Yuk. Aku bisa membuatmu semua. Untuk para dewan juri juga boleh ikutan nyanyi loh. Maksud kamu dengan juri jomblo gitu. Ini buat yang jomblo doang nanti. Beri sedikit. Mas yang ini penuh pengayatan banget tuh gitu. Aku mas gitu kan. Sekali lagi ya. Yo, lebih semangat lagi anak muda suaranya. 3, 4. Aku bisa membuatmu.
Wow, dari Yogyakarta, Rona Rua. Rona Rua. Wow. Luar biasa. Hey. Di mana ada paduan yang sangat luar biasa, Mas Indra Aziz dan Mas Indro. Mas Indro, iya, siap-siap ya. Body, oh Mas Indra Aziz. Nyanyi basisnya, Mas Indra. Mas Indra. Main bass. Mas Indro nih. Wanta luar biasa, oke. Okay. Jadi kalau kita present ya, please welcome Indro Aziz featuring, Indra Aziz featuring Indro Harjo Dikoro yang keluar dia. Jadi satu. Udah jadi satu semua di sini ya. Oke, okay, siap. Sekali lagi mulai tepuk tangan buat Rona Rua dari Yogyakarta, Ponorogo. Wow. Rai. Suara Mbak Vokalis juga keren. Mantap ya, rambutnya loh warnanya kayak apa namanya, mie instan pedes ya. Merah-merah gitu gimana gitu. Mie instan rendang maksudnya. Siap, iya. Oke, okay. Yes, gimanakah menurut Dewan Juri? Pertama Mas Topati, persilakan Mas Topati. Sama nih, sebenarnya band ini entertain sekali, bagus. Asik. Yang mungkin tadi penontonnya gak dengerin jadi dengerin. Karena komunikasinya bagus banget. Terus vokalnya, suaranya bagus, punya karakter yang bagus. Pemain gitarnya juga minimalis mainnya, bagus juga. Aku senang sama pemain gitar yang mainnya, dia gak main dari ujung ke ujung. Dia sempat main, gak main, wah itu keren sih. Cuman saya agak terganggu sama pemain bassnya terlalu sering untuk komunikasi dengan penonton. Terlalu banyak. Mungkin di depan oke, cukup di tengah sekali aja udah cukup. Menurutku itu aja. Sukses selalu. Siap. Luar biasa. Oke. Gitaris Sil. Gitaris ya, luar biasa. Bro, anting-antingnya beli di mana, Bray? Anting-antingnya masang di mana tuh? Pasar Kembang, Bro. Pasar Kembang. Oh, oke, siap. Kamu tuh kalau main pakai mini set dong. Jangan diumbar-umbar gitu dong. Itu kan menimbulkan teman-teman lo ya, kalau ada yang hilaf gimana? Kelihatan itu lo gitu. Ya Allah. Silakan Mas Indro. Silakan. Ya Rona apa? Rona Rua. Apa artinya? Rona Rua artinya? Jadi Rona itu merona, Rua itu merua. Muka, wajah gitu. Wajah merona. Rupa. Rua ada rupa. Maksudnya itu wajahnya siapa? Jadi wajah kita itu merona gitu. Ya Allah. Hai. Ya kalau kamu iya, yang lain enggak. Iya enggak. Ini aja enggak pakai apa-apa ya tentu. Lihat entah. Mentol semua itu. Ya ini band sangat entertain. Terutama Richard. Saya enggak bisa main kayak kamu. Sambil nyanyi, terus improvisasi, sketching. Cuma benar kata Mas Topati. Band ini latihannya sering sih. Kopi Joninya juga sering, cuma mereka latihannya kalian tuh kurang detail, terutama harmonisasinya sama vokalnya. Hati-hati kan kamu rubah tuh progresi chordnya. Nyanyinya Richard sama siapa kamu? Nevi, itu harus dengerin harmoni chordnya. Mau yang mana nih kamu pilih notnya, kamu berdua tuh. Jadi jelas, karena kamu kan sambil nyanyi, sambil main kan agak gak kepikir tuh. Itu yang tadi banyak yang nabrak situnya aja. Tapi band ini potensinya cukup bagus. Terima kasih Om Indro buat Rona Rua ya. Yes, Mas Indra Aziz. Tambahan Mas Indra Aziz. Silakan. Iya, gak tahu ya, aku suka banget sama band ini ya. Hey. Okay. Terima kasih. Asoy gitu ya, vokalisnya dua-duanya punya karakter yang saling melengkapi. Aku senang banget hal itu. Juga gitarisnya ya, Christophorus Titosan. Bener tadi kata Mas Bontot, Mas Topati, mainnya minimalis tapi mahal gitu ya. Walaupun ya bener ya tadi untuk Richard memang bener tadi kata Mas Bontot, aku juga setuju. Mungkin kamu kasih jual mahal lagi sedikit ya. Tapi di sisi lain itu buat aku performance-nya jadi bikin kita semua bangun dan merhatiin kalian, which is good ya. Yep. Dan kalian tuh punya selera yang bagus, jadi setiap bunyi tuh buat kalian tuh berarti gitu. Tapi gak tahu ya, aku suka banget. Suka ya? Suka banget.